أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله بشكر kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Pada pagi ini dapat lagi kita bersama-sama bagi sesi tahsin al-Quran insya-Allah. Okey, pada pagi ini insya-Allah saya akan ambil tahsin di mana saya tukar dengan Ustaz Azim sebab nanti tengah hari saya ada urusan di luar. So jadi saya minta tukar dengan Ustaz Akmal. Saya minta tukar dengan Ustaz Akmal pada pagi ni. So pagi ni saya akan ambil kelas tahsin Ustaz Akmal, dan Ustaz Akmal akan ambil kelas tahsin saya tengah hari nanti insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jangan lupa share. Terima kasih kepada yang dah share. Okey, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua yang baru masuk. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh kepada yang beri salam. Okay, jangan lupa untuk share. Jangan lupa untuk share. Jalankan tanggungjawab kita sebagai pencinta Al-Quran, pejuang Islam untuk menyebarkan Al-Quran insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati serta meredai perjuangan kita dalam menyebarkan Al-Quran insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hai tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini suka saya ingatkan lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada hari Ahad ini, okey, pada hari Ahad ini akan KMP akan mengadakan, okey, KMP akan mengadakan klinik Al-Fatihah, klinik Al-Fatihah. Okey, seminar ni, klinik ni akan diadakan di FB, live FB. Okay, live FB. Klinik ni secara percuma, tidak perlu apa-apa bayaran pun. Okay, tidak perlukan apa-apa bayaran. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh luangkan masa pada hari Ahad pukul 7.45 minit malam. Okay, 7.45. 7.45 selalunya time tu Ustaz Hakim akan buat kelas tajwid, betul tak? Okay, jadi Ustaz Hakim tukarkan. Jadi situ klinik Al-Fatihah untuk hari Ahad tersebut. Okay, jadi tak ada kelas tajwid hari Ahad tu. Ada klinik Al-Fatihah. Jadi jangan lepaskan peluang ni tuan-tuan dan puan-puan. Free je. Free sahaja. Tak perlu bayar. Okay, tak perlu bayar. Jadi masuk sahaja. Kita tidak tahu selama ni kita ada baca Al-Fatihah mungkin salah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan kita tahu di mana Al-Fatihah ni adalah rukun. Okay? Rukun. Salah satu rukun dalam rukun solat. Okay? Salah satu rukun dalam rukun solat. Jadi sejauh mana betulkah bacaan Al-Fatihah kita selama ini? Boleh jadi salah. Okay? Bacaan Al-Fatihah kita. Boleh jadi ada yang kita tertukar huruf. Boleh jadi ada yang baris tu kita tidak sebut dengan betul. Okay, jadi peluang yang ada ni, KMP buka klinik ni, grab lah. Okay, capai lah, kaut lah sebaik yang mungkin. Hadirlah dalam klinik pada hari Ahad ni insyaAllah. Okay, kami nak bantu tuan-tuan dan puan-puan supaya baca Al-Quran dengan baik. Okay, terutamanya Al-Fatihah. Okay, dapat baca Al-Fatihah dengan betul supaya terpelihara solat kita insyaAllah. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh kepada yang beri salam. Okay, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua yang baru masuk. Jangan lupa untuk share. Jangan terkejut pagi ni kenapa tiba Ustaz Firdaus. Tak. Okay, tengah hari nanti saya ada urusan di luar, jadi saya minta dengan Ustaz Akmal untuk tukar pada pada pagi ni. Saya ambil kelas dia pada pagi ni insya-Allah. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati Allah SWT. Sementara kita tunggu yang lain masuk.
Mari sama-sama kita berzikir dahulu. Boleh? Boleh? Okey, sama-sama kita zikir dahulu insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu akbar, 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 subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Okay, alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua. Okay, kepada semua yang baru masuk. Okay, jangan lupa untuk share. Jangan lupa untuk share. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, insya-Allah pada pagi ini, saya akan ambil kelas tahsin pada pagi ini. Pada pagi ini insya-Allah saya akan ambil kelas tahsin tukar dengan Ustaz Akmal. Okay. Jangan lupa untuk share. Share. Tolong tuan-tuan dan puan-puan minta. Okay, minta kerjasama pada tuan-tuan dan puan-puan. Minta share. Okay. Tunjukkan rasa cinta kita pada Al-Quran. Kita tak nak kita je yang cintakan. Kita cintakan Al-Quran. Okay. Kita nak semua cintakan Al-Quran. Okay. Kita ajak semua. Okay. Kita ajak semua orang. Supaya datang. Okay. Datang join kelas tahsin ni. Okay, sama-sama kita. Sama-sama kita baca Al-Quran. Kita baiki bacaan kita. Okay, jangan tunggu nanti nak tua baru nak mengaji. Okay, jangan tunggu nanti dah tak kerja baru nak mengaji. Jangan tunggu dah sampai tahap kita dah tak boleh nak buat apa-apa baru nak mengaji. Okay, mengaji tidak mengira usia. Okay, macam tu juga mati. Mati tidak mengenal usia. Mati tidak mengenal sakit. Asal sampai je waktu, tamatlah kita. Ataupun mungkin saya nak buat keluar slogan lepas ni. Mengajilah kamu sebelum kamu dimengajikan. Macam tu. Kan, selalu kita dengar, solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Betul tak? Selalu kita dengar, solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Lepas ni saya nak cuba keluarkan slogan. Mengajilah kamu sebelum kamu dimengajikan.
Okay, kita letak kat tepi-tepi jalan ke, kan? Buat iklan. Mengajilah kamu sebelum kamu dia mengaji, kan? Betul ke tidak? Betul ke tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Okay, asal orang mati je, mesti kita akan baca Yasin. Betul? Okay, kita akan buat tahlil. Kemudian kita upahlah budak-budak tahfiz datang baca 30 juzuk, kan? Kita panggil budak-budak tahfiz baca 30 juzuk. Upah budak tahfiz duduk kat kubur baca 30 juzuk. Tak ke betul, kan? Mengajilah kamu sebelum kamu dia mengajikan. Sebelum kita diajikan, sebelum kita dibacakan Al-Quran, baik kita yang baca Al-Quran dulu. Kalau malu, okay, kalau malu nak mengaji, datang dekat kami. Sebab tu okay, kami punya tagline, malu mengaji, ingat kami, ingat KMP. Okay? Jangan malu, jangan malu. Okay, jangan malu. Kenapa kita tidak pernah malu nak melakukan dosa? Sedangkan kita tahu itu adalah dosa, tapi kita tak malu kita lakukannya. Tak pernah keterdetik dalam hati, kenapa aku tak rasa malu pun nak lakukan dosa sedangkan aku tahu itu adalah dosa. Kenapa aku malu untuk melakukan kebaikan sedangkan aku tahu kebaikan itu diganjarkan pahala? Okay. Kita sebenarnya dah lama berperang. Okay, kita dah sebenarnya dah lama berperang. Berperang dengan siapa? Berperang dengan hawa nafsu kita sendiri. Kan? Kita sudah lama berperang dengan hawa nafsu kita sendiri sebenarnya. Jangan jangan nak sembang, orang kata sembang kuat, sembang tinggi, sembang kencang. Kata aku akan pergi perang dekat Palestin, sedangkan nafsu sendiri pun kita tak mampu nak lawan. Sebesar-besar jihad adalah jihad melawan hawa nafsu. Sebesar-besar jihad adalah jihad melawan hawa nafsu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, minta tolong tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Minta tolong tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah, tolong, tolong share. Biar ramai lagi masuk. Okay? Kita tak pernah rasa, kita tak ada kerasa, ya Allah, mana lagi sahabat-sahabat aku dulu, masa aku sekolah dulu. Aku naklah dia orang sama-sama dengan aku. Mana sahabat aku dulu? Sahabat yang sama dengan aku dulu masa sekolah dulu. Tak pernah berpisah. Takkanlah aku mengaji, aku lupa sahabat aku. Aku nak sama-sama dengan sahabat aku. Tergolong dalam golongan orang yang mencintai Al-Quran. Okay? So, tolonglah tuan-tuan dan puan-puan. Jemputlah. Ajaklah kawan-kawan. Ajak sahabat, ajak saudara mara kita. Okay? Ajak mereka semua. Luangkan masa. Tak lama pun, sekejap je. Okay? Sekejap je. Kalau tuan-tuan dan perempuan, perasan tengoklah. Okay, tengok kalau selalu Ustaz Azim, Ustaz Akmal, saya sendiri. Okay? Kita akan ambil masa dalam 30 minit. Untuk kita berzikir, kita tunggu yang lain masuk. Okay, kemudian 30 minit untuk bacaan. Okay, 30 minit. Sekejap je tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh luangkan masa untuk tengok movie. Kita boleh luangkan masa untuk tengok cerita berepisod depan Netflix, dalam Netflix. Okay, tengok dengan anak-anak dekat TV. Tapi kita tak pernah nak luangkan masa sekejap saja untuk tahsin Al-Quran. Tu kita orang tua-tua kata tepuk dada tanya, bukan tanya selera, tanya iman. Okey, tepuk dada tanya iman, sejauh manakah iman aku kepada Al-Quran? Ingat, kita ada rukun rukun Islam. Okey, rukun Islam pula, rukun iman. Rukun iman yang pertama apa dia? Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita solat, kita melakukan amal ibadah. Okay, kita beriman kepada Allah Subhanahu Taala, tidak mensyirikkan Allah. Itu sudah cukup kita tunjuk. Okay, itu salah satu tanda kita tunjuk bahawasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Yang kedua, beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul kita, kita berselawat, betul? Kita berselawat, kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi kita. Kita buat sunnah-sunnahnya. Okay? Yang ketiga, beriman kepada malaikat. Beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab.
Apa dia beriman kepada kitab? Siapa? Al-Quran beriman kepada kitab. Sejauh manakah iman kita kepada Al-Quran? Sejauh manakah kita tunjukkan rasa cinta kita pada Al-Quran? Betul. Sejauh manakah kita tunjuk rasa cinta kita pada Al-Quran? Saya tak cakap pada orang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Saya cakap pada diri saya. Okay? Sejauh manakah kita beriman pada Allah Ta'ala? Sejauh manakah aku rasa cinta aku pada Nabi? Rasa cinta aku pada kitab? Beriman sejauh manakah aku pada para malaikat? Okay? Percaya tak aku bahawasanya malaikat ni ada? Kiri kanan kita ni malaikat ada. Okay? Malaikat maut sedang memerhatikan kita, selalu memerhatikan kita. Sampai masa je matilah kita. Dia menjalankan tugas dia sebagai malaikat maut. Okay? Malaikat mungkar dan nakir menunggu kita di dalam kubur. Sedang menunggu kita. Okay? Sedang menunggu kita untuk menyoal kita sejauh manakah amalan kita dekat dunia ni. Okay? Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT. Setiap pagi-pagi dah bebel kan? Ustaz ni memang suka bebel lah. Okay? Ustaz ni memang tak suka. Ustaz ni memang suka bebel je kerja dia kan? Okay? 30 minit untuk mencari bekalan akhirat. Amin. Tepuk dada tanya iman. Betul. Okay? Tolong tuan-tuan dan perempuan. Okay? Ustaz sekarang ni ada 500. Okay? 500 viewer. Okay, saya tak nampak share. Saya tak boleh nak tengok share dekat mana. Okay, sebab tengah telefon ni tengah buat live kan. Okay, jadi saya minta tolong tuan-tuan perempuan tolong share. Biar banyakkan lagi share. Okay, biar banyakkan lagi share. Jadi orang akan tengok. Kalau orang tak masuk sekalipun, sekurang-kurangnya orang tengok kita dah dapat pahala. Sebab kita sebarkan kebaikan. Apatah lagi kalau orang tu masuk. Okay, apatah lagi kalau orang tu masuk. Okay. Dia masuk, sepanjang dia berada dalam majlis ilmu ni, kita dapat pahala sebanyak mana yang dia dapat. Okay? Di atas sebab kebaikan yang kita sebarkan, okay? Kebaikan yang kita sebarkan, menyebabkan orang tu terdetik hati dia, datang Allah gerakkan hati dia untuk join tahsin ni, maka kita dapat saham macam mana dia dapat. Anggaplah saham, share yang kita lakukan ni adalah saham. Okey, saham. Okey, kita buat saham. Jadi kita akan dapat modal daripada saham yang kita sharekan tu. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati Allah SWT. Ustaz Firdaus dah sihat ke? Masih ada sesama lagi. Saya bukan sesama sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, okay, tuan-tuan dan puan-puan, saya pagi-pagi memang hidung saya berair. Saya resdung. Okey, tapi tak seteruklah. Tapi kalau datang resdung yang betul-betul kritikal sampai tak saya tak boleh nak bernafas. So pagi-pagi ni memang biasalah kalau hidung saya tersumbat. Okay. Dia kejap je dalam tengah hari tu okeylah. Tapi saya allergic pada abuk. Seafood apa semua saya boleh makan, tak ada masalah. Okay, benda-benda yang orang kata kalau makan gatal hidung, saya tak ada masalah, saya boleh makan. Tapi kalau kena abuk, kadang-kadang cuaca. Kadang-kadang cuaca, okay. Abuk ataupun cuaca memang saya akan down. Hidung saya akan buat hal. Okay. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Okay, cukuplah tu saat ni bobel je kan. Okay, marilah kita selawat pula insyaAllah. Terima kasih kepada yang menyumbangkan star. Mudah-mudahan Allah memurahkan rezeki tuan-tuan dan puan-puan insyaAllah. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Okay, terima kasih kepada yang dah share. Allah Rabbi. Aduh. Betulkan kedudukan jap. Okay, baik. Sementara penerangan tu bukan membebel. Tapi saya anggap macam membebel lah kan. Macam mak-mak kan. Panjang je membebel. Okay, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Okay, sementara kita tunggu yang lain. Sikit lagi kita bagi dalam 5 minit untuk yang lain masuk. Okay, jadi kita apa panggil? Kita selawat dulu insyaAllah. Boleh eh? Kita bagi 5 minit lagi sementara tunggu yang lain masuk insyaAllah. Okay, baik. Sama-sama kita selawat boleh eh. Okay, baik. Salatullahi salamullah.
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله lagi sekali صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Okay, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang baru masuk. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada yang memberi salam. Okay, alhamdulillah. Okay, ramai dah masuk. Okay, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan mulakan kelas kita seperti biasa. Okay, seperti biasa, sebelum kita mulakan kelas kita, marilah sama-sama kita istighfar dahulu. Okay, kita istighfar, kita mohon dengan Allah SWT supaya diampunkan segala dosa-dosa kita. Okay, diampunkan segala dosa-dosa kita. Minta Allah bersihkan hati kita. Okay, macam mana ilmu nak masuk kalau hati kita penuh dengan kekotoran, penuh dengan dosa. Okay, jadi kita beristighfar, minta Allah sucikan hati kita supaya dapat masukkan cahaya ilmu itu ke dalam hati kita. Okay, insyaAllah, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, mari sama-sama kita istighfar insyaAllah. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو
الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Okay, tuan-tuan, puan-puan dan dirahmati Allah SWT, bagi memberkati lagi kelas kita pada pagi ini, insyaAllah kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, baik, tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati Allah SWT. Mari sama-sama kita tadah tangan. Okay, kita baca doa insyaAllah boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله terangkan hatiku mudahkan urusanku Bukakan ikatan lidahku Fasihkan tuturku Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, baik tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati Allah SWT. Kalau semua dah sedia, okay, boleh buka muka surat 103. InsyaAllah kita akan mulakan kelas kita. Okay? Buka muka surat 103. Allah.
Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Kalau semua dah sedia, insyaAllah kita akan mulakan. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما قلقلة صغرى. فبما نقضهم ميم متي بتمون ميم إدغام idgham syafawi ataupun idgham idgham mislain, okey, dengan dua harakat. Mithaqahum wa kufrihim bi mim mati bertemu dengan ba, bukan tanu, bukan tanu ataupun nun mati bertemu ba, eh. Ini mim mati bertemu dengan ba, ikhfa, ikhfa syafawi, mumtaz. Bi aya a hamzah, selepasnya ada huruf mat, okey, syibih badal, eh, sebab dia bukan duduk di awal kalimah. Dia duduk di tengah-tengah kalimah. Shibihiba, shibihibadal. Ah, panjang dia dua harakat. Okey, bukan mak asli, ya. Eh? Jangan tertukar, bukan mak asli. Okey. Bi ayatillahi wa qatlihimul ambi. Nun mati bertemu dengan ba. Okey, yang ni baru betul. Iqlab. Okey. Nun mati bertemu dengan ba. Iqlab. Dengung dua. Dengung dua harakat. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ. Okey. Pakcik Min Sambat rindu bertemu dengan Hamzah satu kalimah. Al-Anbiya'a ni satu kalimah. Okey. Mak wajib mut. Mak wajib mutasil. Okey. Empat ataupun lima ha. Empat ataupun lima harakat. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْ. Tanwin yang bertemu dengan waw. Idgham ma'al. Idgham ma'al gunnah, mumtaz. Okey. Haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf. Ghulf. Okey. Bunyikan lam. Kemudian terus kepada fa. Okey. Bal taba'allahu alaiha bikuf. Rihim fala yu'minuna illa qalila. La, kenapa tak baca lan Ustaz? Sebab sini kita panggil mat, mat iwad. Okey, mat iwad di mana bila tanwin, okey, tanwin baris atas selepasnya ada huruf alif. Okey, maka di sini kita tukarkan baris tanwin tu tadi kepada satu saja barisnya. Kemudian kita baca panjang dia sepanjang dua harakat sah. Dua harakat saja. Okey, baik, kita ulang lagi sekali sama-sama. Satu, dua, tiga. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Okay, mumtaz. Okay, baik, sambung. Wabikufrihim wa qawlihim ala maru. Ra tebal, eh. Ra tebal sebab sebelumnya baris A. Baris atas. Okay. Maru ya ma buhtanan azimah. Sama juga sini mat ay. Mat ay wab. Okay, baik. Ulang lagi sekali. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. Ok,
Okey, Mumtaz. Okey, sambung. Wa qawlihim inna nun tasdid wajibul gun. Nun tasdid wajibul gunnah dengan dua harakat. Inna qatalna al-masih Isa bin Maryam. Okey, Isa ba qalqala qalqala sughra. Okey. Ra tebal sebab sebelumnya baris atas. Okey. Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu. Okey, bila berhenti kat sini. Okey, sini kita panggil ma'arid lis sukun. Okey, ma'arid lis sukun tak semestinya duduk di sini saja di hujung ni. Mana je kita berhenti, nama je wakaf, wakaf maksudnya berhenti. Mana je kita berhenti kalau ada macam ni. Kalau kita jumpa ma'arid lis sukun, maka di situ adalah hukum ma'arid lis sukun. Okey. Baik. Ambil semula. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakishu. Okey, nun mati bertemu dengan shin. Okey, ikhfa ha. Ikhfa hakiki, mumtaz. Walakishu biha lahum. Wa inna nun tashdid wajibul gunnah. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ. Okay, tanwin bertemu dengan mim, idgham. Idgham ma'al gunnah, mumtaz. Okay, baik, sambung. مَا لَهُمْ بِ. Okay, mim mati bertemu dengan ba. Ikhfa, syafawi, mumtaz. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ. Okey, ada ya kecil ni. Nampak ada ya kecil ni. Okey. Sebab apa? Sebab sebelumnya adalah huruf ha dhamir. Di mana ha dhamir ni baris bawah. Jadi, dia ada huruf ya lah ya. Ada huruf ya kecil. Okey, baik. بِهِ مِنْ. Okey, tengok selepasnya. Sebab ya kecil tu huruf apa? Huruf mim, bukan huruf hamzah. Okey. Jadi kalau bukan huruf hamzah, sini kita panggil maksilah qasri, maksilah qasirah pendek. Okey, dua harakat saja. Bihi min ilmin illa tiba. Lagi sekali. Min ilmin illa tiba Allah. Okey, nun ni nun tasydid wajibul gunnah. Berhenti pun kita tetap kena dengung. Okey. Dengung dua ha, dua harakat. Okay, baik, sambung. Wa ma qataluhu yaqina. Na. Okey, bukan sebab di baris satu ni. Ini sebenarnya tanwin eh. Sebab apa jadi mim kecil ni? Sebab selepas ni kalau kita sambung bertemu dengan ba. Tak ada masalah pun nak sambung, boleh je nak sambung, okey. Bertemu dengan huruf ba di ikhlab kat sini, okey. Jadi sebenarnya ni adalah tanwin. Seperti biasalah kalau tanwin selepasnya huruf alif, maka kita jadikan dia satu baris ha, jimat iwad. Okey, baik, sama-sama kita ulang lagi sekali sama-sama. Satu, dua, tiga. Wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluh wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. كي ممتاز. Okay, baik, sambung. Barrafa'ahu Allahu
بل رفعه الله إليه. بر لام مati bertemu dengan ra, idgham apa? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ra lam mati bertemu dengan ra, idgham apa ni kita panggil? Idgham mutaqa, idgham mutaqaribain. Okey, sebab lam dengan ra bukan makhraj yang sama, betul. Mumtaz, okey. Mumtaz, siapa yang jawab idgham mutaqaribain? Mumtaz. Okey. Sini terpanggil idgham mutaqa mutaqaribain sebab apa? Makhraj lam dengan ra dekat. Okey. Dekat je lam dengan ra, makhraj dia dekat. Sangat-sangat dekat. Okey. Sebab tu dikatakan mutaqariban. Mutaqariban maksudnya taqarib, dekat. Okey, qaraba dekat. Okey. Okey, baik. Bar rafa'ahu Allah ilaihi. Sini kita panggil mat apa ni? Mat, mat lin, di mana huruf ya, huruf mat sebelumnya baris atas. Okey. Dan selepas huruf mat, huruf ya ni ada huruf yang lain. Kemudian kita waqaf. Jadi mat lin berlaku apabila kita waqaf sahaja. Kalau kita sambung tak jadi mat, dia akan jadi sifat sahaja, sifat lin. Okey. Jadi di sini kita panggil maklin. Kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat sama dengan ma'arid lis, ma'arid lis sukun. Okey, baik. Sambung. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Mad iwal. Okey. Okay, baik, kita ulang lagi sekali sama-sama. 1 2 3. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Okay, ممتاز. Baik, sambung. وَإِن مِّن نُن مَتِي بَتَمُ الْغَمِيمِ إِدْغَمْ مَعَلْ إِدْغَمْ مَعَلْ غُنَّةِ وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ نُن تَشْدِي وَجِبُ الْغُنَّ واجب الغنة لا يؤمنن به قبل. Okay, di sini maksila qasi, maksila qasira sebab selepas ya kecil ni bukan huruf hamzah. Okay. Bihi qabla ba qabla ba qal qalasu sughra qabla mauti. Ni sifat lin, bukan mat lin. Kalau mat dia akan jadi panjang. Paling pendek pun 2 harakat. Mauti. Salah. Okey. Sini sifat. Okey. Maklin hanya berlaku apabila kita berhenti. Qabla mauti. Okey. Wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Okey. Mark you walk. Okey. Baik. Sekali ulang sama-sama. 1 2 3. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mauti. Mumtaz. Wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida. Okey. Sambung. Fa bi dhulmin min tanwin bertemu dengan mim. Kita banyak jumpa hukum yang sama. Idgham ma'al, idgham ma'al ghunnah. Fa bi dhulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibat. Okey, bukan tayyibat. Salah, tayyibat. Okey. Ambil semula. حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ. Nun mati bertemu dengan sin. Khafa'akiki. Okay, ممتاز.
عن سبيل الله كثيرا. Okay, مدعي مدعي واو. Okay, baik. Ulang lagi sekali sama-sama. Satu, dua, tiga. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. Okay, ممتاز. سامبون. وأخذهم الربا وقد نهوا وقد أوكي قل قل سو سكرا وقد نهوا عنه وأكلهم وأك مك وأك أوكي وأك وأكلهم أموال الناس بالباطل. أوكي ممتاز سامبون. وأعت أمزه دلو برو ها عين وأع أوكي وأعتد ده قل قل سو سغرا وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. من عوض أوكي تولى لك سكالي سما سما ساتو دوان تيجا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. Okay, ممتاز. Okay, baik, sambung. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون. كمل اسمه. والمؤمنون يؤمنون بما Okey, Pak Cik Min Sayang Bahri Nubu Temung Hamzah. Dua kalimah. Bima satu, unzila satu. Dua kalimah. Jadi, di sini kita panggil Makjaizmun. Makjaizmun Fasailah. Kita baca empat ataupun lima ha. Lima harakat. Unzi. Nun mati bertemu dengan Zai. Ikhfa. Ikhfa akiki. Mumtaz. Unzila ilaika wa ma'un. أنزل من قبلك. Okay, sama juga di sini Pak Cimi Sambat Rindu bertemu dengan Hamzah dua kalimah. Majaiz munfasil. Nun mati bertemu dengan Zai. Nun mati bertemu dengan Qaf. Kedua-duanya ikhfa ha. Ikhfa kiki. Mumtaz. Ba qal qala su sughra. Okay. Wal muqimina salah. Okay, bukan salawah eh. Salah. Alif kecil ni bukan untuk waw ni tapi untuk lam. Okey. Dia menumpang di rumah waw. Okay, baik sambung. Wal mu'tunaz zakaa. Okay, sekali. Wal mu'tunaz zakaa wal مؤمنون بالله واليوم الآخر آخر كي آن يا بي شبه شبه بدل كي ممتاز. أولئك أكي سيني ما واجب موت وما واجب متصل كي ممتاز. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Okay, mat iwak. Okay, banyak eh. Kita jumpa mat iwak. Okay. Soalan nisab banyak mat iwak. Okay, baik.
Kita ulang lagi sekali sama-sama. Satu, dua, tiga. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Okay, ممتاز. Okay, baik, muka surat seterusnya. Okay, seperti biasa. Okay, kalau bersama dengan saya, saya akan habiskan masa hanya pada muka surat yang pertama je untuk menerangkan hukum-hukum tajwid yang ada. Okay, muka surat seterusnya kita akan praktis. Kita akan baca. Okay, kita baca sama-sama. Okay, saya tak akan ulang. Kita akan banyak jumpa hukum yang sama. Kalau ada hukum yang kita tak jumpa lagi, okay, saya akan maklumkan dekat situ. Okay, baik. Baik. Muka surat yang terakhir. Muka surat 104. Allah. Okay, baik. Sama-sama. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Okey, yang ni jangan dikatakan maksilah eh. Ni mat tamkin. Okey, mat tamkin. Okey, baik. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Okay, kol-kol aku, kubra. Wa Ishaq wa Ya'qub wal Asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. Okay, yang ni kita tak ada jumpa tadi. Okay, ini idgham bila. Idgham bila gunnah. Tanwin bertemu dengan lam. Ataupun mati bertemu dengan lam. Ataupun roh. Okay. Tanwin dan nun mati bertemu dengan lam. Ataupun roh. Okay. Idgham bila gunnah. Jangan dengung eh. Wa kallama Allahu Musa taklima. Rusulam. مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل
وكان الله عزيزا حكيما. اوكي باي. لكن الله يشهد بما أنزل لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. ممتاز. والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ممتاز. اوكي باي سمبون. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. اوكي عمل اسمه له. وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. اوكي سمون. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. اوكي دعاية لك ان شاء الله. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من رب نجيس كلي قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. هيك صدق الله العظيم. الحمد لله. كي الحمد لله سلساي. سلساي لتحسين kita. Ada tengah hari ni. Tengah hari ya Allah. Biasanya tengah hari kan. Okay, tahsin pada pagi ni. Alhamdulillah. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati Allah. Kita baca doa dulu eh. Boleh eh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna وارزقنا تلاوته
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sudi meluangkan masa okay, bersama dengan saya pada pagi ini okay, untuk sesi tahsin Al-Quran. Alhamdulillah okay, terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati okay, sepanjang kita dalam majlis ini, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menyumbangkan star. Mudah-mudahan okay, Allah memurahkan lagi rezeki tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Okay, marilah kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Saya mohon maaf sekiranya ada yang terkasar sepanjang saya kata-kata saya bebel tadi. Okay, saya minta maaf sekiranya ada terkasar atau ada yang mengguris hati tuan-tuan dan puan-puan. Okay, sungguhnya yang baik itu daripada Allah SWT. Okay, yang kurang tu daripada diri saya, kelemahan saya. Okay, hakikatnya kedua-duanya daripada Allah SWT. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi marilah kita mengakhiri kelas kita dengan tagline kita seperti biasa. Okay? Jangan lupa kita punya tagline. Malu mengaji. Ingat kami. Ingat KMP. Aku luqawli hadha wa astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.